Ini dia Samsung Galaxy A70. Samsung Galaxy A yang paling powerful saat ini yang beredar secara resmi di pasar Indonesia. SRP-nya itu di kisaran 5,8 juta rupiah. Tapi kalau kalian cari online, kita bisa temukan di pasaran di sekitar 5,3 juta rupiah. Jadi langsung aja ini dia review Samsung Galaxy A70. Yang pertama kita bahas desainnya dulu ya. Garis desainnya sih mirip sama Galaxy A50 ya. Ngomong-ngomong saya belum review sih Galaxy A50 karena ini kan pinjaman jadi mesti cepet balikin, jadi ini duluan aja. Kalau A50 beli sendiri. Dia itu memakai desain 3D glass stick, bahannya polikarbonat, tapi finishingnya mirip kayak kaca. Warnanya menarik kalau menurut saya. Dia itu kayak ada lens flare kayak pelangi gitu, mirip sama refleksi prisma gitu ya. Atau kalau dipikir-pikir, mirip sama apa? Lempengan CD atau DVD. Kalian anak-anak sekarang tahu nggak sih lempengan CD atau DVD itu kayak gimana? Kayak gini ya. Anak zaman sekarang mungkin udah nggak pernah pakai kayak ginian atau masih ada. Saya kurang tahu sih. Tapi mirip sama ini pantulannya ya. Ada sedikit kesan retro sih kalau menurut saya, dan cakep sih. Yang pasti sih unik, dan kayaknya ini jadi ciri khas HP-HP Samsung saat ini ya. Ukuran HP ini besar ya. Ngingetin saya sama dulu awal-awal Galaxy Note keluar atau Galaxy Mega ya. Ini cocok buat kalian sih yang demen sama HP-HP berukuran jumbo. Kalau saya agak kurang cocok karena saya demennya HP compact. HP ini punya display sebesar 6,7 inci. Dia ukuran displaynya itu hampir seukuran sama bodinya. Jadi dia kan pakai Infinity U display, terus bezel kiri sama kanannya udah tipis, dan dagunya pun cukup tipis menurut saya. Untuk resolusinya Full HD Plus, dia udah tajam, terus memakai panel Super AMOLED. Ciri khas AMOLED itu vivid, warnanya pekat. Kalau buat multimedia enak, nyaman. Dan kalau kalian kurang cocok, di setting ada screen mode. Di sini kalian bisa pilih karakteristik layar, mau yang vivid atau yang natural. Sekarang ke bagian hardware. HP ini sudah memakai Snapdragon 675, chipset seri 600 paling powerful saat ini ya. Litografinya sudah 11 nanometer. Bahkan dari sektor prosesornya, Snapdragon 675 itu lebih oke dibanding Snapdragon 710 ya. Tapi itu CPU, kalau GPU-nya di atas kertas, masih kalah. Untuk RAM-nya sebesar 6GB. Performa sehari-hari sih udah cukup buat saya ya, udah cukup mulus. Multitasking lancar, gonta-ganti aplikasi juga cukup mulus. Terus saya coba buka Chrome sampai 10 tab juga masih kuat. Gonta-ganti tabs cukup lancar, abis itu pindah aplikasi juga masih cukup lancar. Kalau buat main game gimana? Nah, ini pertama saya cobain buat main game Pro Evolution Soccer 2019. Di settingan grafis high resolution masih kuat dimainin di HP ini. Masih lancar sih di mata saya, dan nggak ada keluhan yang bisa ganggu permainan. Terus saya coba main PUBG. Game ini di settingan grafis bisa set maksimal ke HD dengan frame rate high. Terus ada pilihan frame rate ultra di settingan balance dan smooth. Pas saya coba main di balance frame rate ultra sih terasa mulus gamenya. Terus lancar juga. Di mata saya pas main kelihatan stabil. Hampir nggak nemuin lag. Intinya, untuk sebuah HP kelas menengah, A70 ini udah enak banget dipakai main game. Softwarenya sudah memakai One UI terbaru dan berbasis Android Pie. One UI ini enak menurut saya. Udah semakin baik. Terus filosofi One UI itu didesain biar kita mudah menavigasi dengan menggunakan satu tangan. Dan HP ini kan layarnya jumbo, jadinya cukup membantu mempermudah navigasi. Walau buat saya tetap kegedean. Tapi itu kan selera saya, kalau yang suka dengan HP bongsor, pasti seneng-seneng aja. Untuk biometrik, ada fingerprint dan face unlock. Nah, fingerprintnya ini keren dan futuristik karena udah pakai on-screen fingerprint atau di bawah layar. Keren sih memang, tapi performanya di sini masih lumayan aja. Masih kurang cepet dan kadang agak kurang bisa diandalkan. Jadinya saya malah cukup sering buka pakai pattern. Tapi di update terbaru, tingkat akurasinya jadi lebih oke. Ada face unlock juga, dan performanya udah lumayan cepet. Seringkali lebih cepat dibanding fingerprint, dan yang terpenting lebih akurat juga. Nah, sekarang kita bahas kameranya nih.
Di sini bisa kalian lihat ada 3 buah kamera. Kamera utama beresolusi 32 megapiksel dengan f1.7. Tebakan saya sih ini pakai sensor ISOCELL Bright GD1 dari Samsung. Kamera kedua 8 megapiksel dengan f2.2 berjenis ultrawide 123 derajat. Yang ketiga kamera depth sensor beresolusi 5 megapiksel. UI kameranya sangat mirip dengan device Samsung lainnya yang sudah pakai One UI. Terus performa autofocusnya menurut saya lumayan aja untuk HP di kelasnya. Mungkin karena memang masih pakai PDAF biasa. Kita coba ngomongin hasil kameranya. Jadi kemarin saya liburan ke Malaysia dan pakai HP ini untuk mengabadikan momen-momen. Nah, hasil kameranya menurut saya cukup memuaskan. Kamera utamanya bisa menangkap detail dengan baik. Bisa kalian lihat sendiri dari beberapa foto berikut ini ya. Detail seperti tulisan, ukiran, dinding batu, masih tertangkap dengan cukup baik. Walau memang ketajamannya menurut saya masih bisa sedikit ditingkatkan lagi sih. Mungkin karena memang kamera 32 megapiksel ini kayaknya ada tetrasel ya. Jadi hasil fotonya sekitar 12 megapiksel karena ada penggabungan piksel. Tapi terbayar dengan penangkapan detail yang baik dan dynamic range yang harusnya lebar. Karena piksel size-nya jadinya lebih besar berkat tetrasel ini. Ngomongin dynamic range, sebetulnya di kebanyakan foto yang saya ambil di kondisi daylight itu terlihat lebar. Memuaskan. Di kondisi yang terik banget bisa menjaga bagian highlight biar nggak overexpose dan bagian shadow biar nggak hilang juga. Foto backlight atau membelakangi matahari juga masih bisa tertangkap dengan baik. Memang ada beberapa foto yang terlihat biasa aja dynamic range-nya. Untungnya fitur HDR-nya sangat membantu. Jadi memang semua foto itu saya set HDR-nya ke auto. Dan terlihat performa HDR-nya memuaskan ya. Kalau kamera ultrawide-nya menurut saya di kondisi terik sudah cukup memuaskan juga. Walau memang kualitas seperti detail, ketajaman, dan dynamic range masih di bawah kamera utamanya. Tapi tetap asik banget dipakai pas kita traveling. Sering banget kepake kamera ultrawide-nya. Untuk reproduksi warnanya sih, sebagian besar foto yang saya ambil terlihat baik. Warnanya cukup natural, jadi bagi yang lebih suka warna vibrant, mungkin harus sedikit diedit lagi ya. Kalau yang suka warna natural, udah cocok dengan karakteristiknya. Walau memang menurut saya bisa sedikit lebih dinaikin lagi saturasinya. Sedikit doang sih. Dan sekarang gampang banget kalau mau ngedit foto. Tapi sebetulnya ada mode scene optimizer yang bisa kasih karakteristik berbeda di setiap scene yang terdeteksi. Jadi kalau foto bunga atau makanan, saturasinya bisa dinaikin. Sayangnya, saya merasa masih ada bug. Soalnya pas saya pakai itu masih sering loading lama. Jadi pas kemarin saya foto-foto, ada beberapa foto yang scene optimizer-nya kayak belum mendeteksi dengan baik objeknya. Jadi efeknya nggak teraplikasikan ya. Semoga nanti ada software update untuk mengatasi hal ini. Nah, tapi di kondisi daylight, secara keseluruhan saya suka. Asik sih bawa HP ini untuk mengabadikan momen pas traveling. Jadi kayak misalnya, di sana kan banyak gedung-gedung yang lumayan megah atau lumayan besar. Seperti masjid, gereja, atau bangunan pemerintahan yang kalau difoto pakai lensa biasa itu nggak dapat semuanya. Jadi ini kepake banget lensa ultrawide-nya. Kalau di kondisi indoor, menurut saya kualitasnya menurun ya. Kelihatan jadi agak soft detailnya. Pas cahaya cukup banyak sih masih lumayan oke. Kalau pencahayaan agak gelap, jadi biasa aja. Untuk kamera ultrawide-nya, kualitasnya udah pasti di bawah kamera utamanya. Karena memang dari sensor juga berbeda. Jadi wajar aja. Tapi di kondisi ini, kedua kameranya masih acceptable sih menurut saya. Paling saturasinya yang perlu saya naikin dikit aja karena memang jadi agak pucat. Di kondisi low light, menurut saya saat ini A70 agak biasa aja ya. Fotonya jadi soft, warna agak pucat juga. Terus dia cenderung mau bikin fotonya terang. Makanya seringkali ada yang bagian highlightnya overexpose. Jadi terlihat rentang dinamisnya agak sempit. Kalau saya turunin exposure-nya, bagian shadow jadi hilang. Saya kurang tahu software-nya kurang optimal atau bagaimana. Cuma saya merasa ini masih bisa dioptimalkan lagi atau mungkin perlu ditambahin night mode. Karena untuk HP dengan harga 5 jutaan, menurut saya kualitas low light-nya itu bisa ditingkatkan lagi. Terus ada mode live focus pastinya, dan efek bokehnya sendiri bagus. Edge detection juga cukup rapi. Kamera depan beresolusi 32 megapiksel dengan f2.0. Dugaan saya sih sensor kamera depan sama dengan kamera belakangnya. Hasil kamera selfie-nya buat saya sudah memuaskan sih. Pastikan aja kalau HDR nyala pas ambil foto.
Terus ada model Refocus juga yang hasilnya baik di mata saya. Untuk video, kamera belakang bisa merekam hingga resolusi 4K. Ada juga pilihan Full HD 60fps di kamera utamanya. Sedangkan kamera depan bisa rekam hingga resolusi Full HD 30fps. Untuk hasil videonya menurut saya bagus. Di mata saya sih tajam. Detail tertangkap dengan sangat baik. Warna juga direproduksi dengan baik. Saya impres sih. Paling yang kurang itu di 4K nggak ada stabilizer ya. Nah, sayangnya waktu di Malaysia itu saya ngerekamnya pakai 4K semua. Saya kelupaan untuk ngerekam Full HD saking asiknya jalan-jalan. Tapi pas balik ke Indo, si Hendrik ada ngambil video Full HD. Di resolusi Full HD, pas dicoba, hasilnya menurut saya juga cukup baik. Begitu juga dengan perekaman kamera ultrawide-nya. Menurut saya video ultrawide-nya sudah baik untuk sebuah kamera kedua. Apalagi kalau dilihat di HP-nya langsung. Terus di resolusi Full HD, kedua kameranya dilengkapi dengan EIS juga ya. Dan kinerja stabilizer-nya juga baik sih. Jadi memuaskan. Paling ada satu masukan sih buat Samsung. Kalau pas ngerekam video 4K itu, di sini kan nggak ada pilihan untuk ganti ke lensa ultrawide-nya. Jadi kalau kayak gini saya ribet nih mau ganti ke lensa ultrawide-nya. Pindahin, ganti resolusinya dulu. Seandainya kalau pas rekam 4K tadi dia ada pilihan kayak gitu, pasti lebih nyaman, lebih convenient buat saya gitu. Kamera depannya juga menurut saya bagus. Sekali lagi, saya suka dengan reproduksi warna di perekaman videonya. Walau memang dynamic range-nya masih sedikit kurang lebar. Tapi yang penting dia exposure-nya ke wajah, jadi muka kita tetap terlihat terang. Untuk kualitas mic-nya bisa kalian dengar sendiri ya. Penang Peranakan Mansion. Seperti ini situasi di dalamnya. Oke, sekarang saya di dalam sini mau foto-foto juga pakai kamera Samsung Galaxy A70 ini. Terus ada mode slow motion juga dengan frame rate 240fps di HD. Pas saya cek nggak ada pilihan 120fps Full HD. Tapi ada mode super slow motion juga. Hasilnya kalau untuk dilihat di layar smartphone sih menurut saya udah memuaskan ya. Dan yang paling penting itu pergerakannya itu mulus, nggak patah-patah. Sebagai info juga buat kalian, kamera 2 API-nya dibuka, termasuk RAW-nya. Terus karena pakai chipset Snapdragon, jadi gampang banget install Gcam. Buat entusias, mungkin ini kabar baik. Selebihnya, HP ini punya ROM sebesar 128GB. Sangat besar dan bisa diekspansi juga. Total slot HP ini ada 3, jadi bukan hybrid ya. Terus di One UI, bisa simpan aplikasi ke external memory juga. Bluetooth-nya udah versi 5.0, tapi nggak ada NFC seperti Galaxy A yang dulu-dulu. Tapi nggak masalah sih, soalnya fintech sekarang udah pada mengarah ke QR Code Payment sih. Ada audio jack juga, terus speaker di bawah sini dan cuma satu. Speakernya kencang dan kualitasnya cukup oke menurut saya. Portnya udah pakai USB Type-C dan baterainya berkapasitas 4500 mAh. Tahan seharian lah kalau kemarin saya pakai jalan-jalan pas di Malaysia sambil foto-foto, ngerekam video. Pokoknya dipakai dijadiin daily driver di sana. Untuk charger udah fast charging 25 watt, lebih cepat dibanding S10 yang cuma 15 watt ya. Terus pas saya tes sih dari sekitar di bawah 10%, saya cas 30 menit itu bisa sampai 40%-an. Dan butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk baterainya 100%. Oke, jadi kesimpulannya. Menurut saya sih, line up Samsung seri A tahun ini menarik-menarik banget ya. Kalau kita lihat strategi-strategi tahun lalu, Samsung tuh kayaknya nggak mungkin ngasih HP di harga segini dengan chipset Snapdragon 675. Desainnya itu menurut saya menarik, look sama feel-nya itu benar-benar premium. Jadi kalian nggak usah dengerin bodinya terbuat dari plastik lah, tapi kalian harus merasakan sendiri dan melihat sendiri sih. Terus untuk bagian kameranya juga menurut saya cukup memuaskan ya. Untuk fotonya di kondisi daylight itu udah memuaskan saya. Sama kamera ultra wide-nya itu sangat membantu dalam kemarin saya traveling ke Malaysia itu. Palingan low light-nya aja yang menurut saya masih perlu ditingkatkan. Perekaman video juga bagus. Kualitasnya cukup memuaskan saya. Palingan buat yang perlu NFC bakal merasa
sayang, kenapa nggak ada NFC-nya. Oh ya, fingerprint-nya cukup futuristik, walaupun kinerjanya juga masih harus ditingkatkan lagi oleh Samsung ya. Overall, A70 ini memang belum sempurna, tapi terlihat sangat menggoda. Apalagi buat kalian yang lagi nyari HP untuk multimedia seperti nonton, main game, dan punya budget di angka 5,5 juta. Dengan kombinasi layar berukuran jumbo dan berpanel AMOLED, terus ditambah dengan chipset yang cukup powerful, chipset yang powerful di kelasnya malah menurut saya rasa HP ini cukup murah untuk sebuah HP dengan brand Samsung.